Hari ini mau bikin video tentang berapa outfit yang dipakai sama Joya sehari-hari ya. Lagi di luar dia. Jadi kita bakalan tanyain si Joya lagi pada ketemuan, tanyain outfitnya berapa. Mau tau kan berapanya? Jangan lupa dulu tonton sampai habis. Soalnya ada pesan-pesan khusus buat kalian. Lo ngapain cuma nyengir doang? Oke. Jangan lupa subscribe, komen, like. Oke. Yang pertama. Halo Mbak Titi. Hai Mbak Titi. Boleh tahu ya harga outfitsnya hari ini ya? Boleh. Boleh. Outfit. Oh, mungkin karena gue pencinta outfit. Oke, outfit. Edit dikit ya, kita lihat dari sendalnya. Sendalnya beli di mana Mbak? Winsy DKL. Ya, harganya Rp120.000 ya. Terus Winsy DKL Rp120.000. Celananya, Naila itu Naila apa? Weh. Oh iya iya iya. NYL. Iya, New York Los Angeles. New York Lenteng Agung. 200.000 aja. 200.000 aja ya. Jadi 120.000 tambah 200.000 320.000. Yeah. bajunya. H&M. 150.000. Jadi dapat tuh. Kok gue bego sih 320.000 tambah 150.000 470.000. Oke. Okay. Tasnya. Adidas 200.000. 200.000 berarti 670.000. Oke, okay, ini Adidas ya ininya. Tadulu, jil apa dulu? Silva Paris 15.000. 15.000 itu 495.000 ya. Terus nah ini yang utama nih ya. 5M. Emang kan gitu maksudnya. Ini jamnya 100.000 aja. Jamnya berapa? 500. Diam dulu dong biar fokus. Oke, spot. Jamnya kayak macam apa ya, Mbak? Iya. Yang diskon ya. Jadi berapa totalnya ih? Sejuta. 10.000. Kurang lebih 1 juta, makasih ya Mbak Titin ya. Gue jijik banget tadi ya. Ayo sekarang lu Jo, Menjo. Sebutin harga outfit. Outfit ya, gak salah ya sekarang ya. Tadi gak nanya lipsticknya dari apa ya di sini. Dari sendala dulu, sendal. Sendalnya diskonan Mbak. Oisho punya. Apa? Oisho. Oisho, woi. Berapa dia itu? Gak tau, gue lagi diskon, lupa. Udah, kira-kira. 200.000-an. Eh, diskonnya berarti kan 130.000. Berarti kan orinya 500.000 ya? Celana. Celana lupa. Gak tau aku beli gimana. Mau dicek dulu gak? Eh, berapa kira-kira anggaplah 200.000 lah ya. Apa 200.000? Bisa begitu, baju. Baju ada dua, ini gak tahu nih kaos lupa beli gimana ya, sekitar 70-80 ribu. 480.000 iniannya ini. Apa namanya itu ini? Bomber ya? Jaket. Apa? Outer ya, outer ya, di Luni berapa? Luni berapa? 100 150. Oke, okay. Tas tas aduk ribu ini. Tasnya 200.000 anggaplah ya. Ini totalnya terus topi kado dari ibu ini. Dari ibu Titin ya, Luni juga. Ini Titin berapa Titin kira-kira topi Titin? 50.000 berarti kurang lebih 200 275 tambah apa? Salah dong gue, 475 180 650 200 800 900.000. Banyak ya, Bu ya. Makasih ya, Kak. Ada. Kalau yang mahal tanya diskon. Makanya berapa sejuta? Diskon gitu. Jiran yang murah gue nggak tanya diskon apa enggak ya. Coba kan kurang ajar dia. Eh diwawancara coba ini. Kakak Uci mau wawancara dulu ya. Kita mau cek outfit Kakak Uci hari ini. Nih, ini enggak tenang kok. Enggak nyampe dalam-dalam tasnya enggak. Tak takutnya orang-orang pada shock gitu. Lupa tahu ini gue ditanya. Dalam.
kakinya, dari kakinya. Kita lihat ya. Sendal merek apa? Kendala apa kendala? Cek aja di Flips SG. Gue gak tau harganya berapa, lupa. 500 ribu apa 2 juta ya? Iya, segitulah ya. Berapa lu beli, berapa? Tapi dia gak diskon, lupa. Dia mah gak butuh diskonan kalau dia ya. 500 ribu ya misalnya ya, sana. Postboy. Berapa? Gak tau. 300 ribu. 800 ribu, udah. Baju. Apa ya? Disney apa ini? Lupa. Iya, 1 juta dah. Jadi berapa? Enggak tahu. 800. Terus tasnya. Woi, buka aja YG seleknya. Sejuta tasnya. Berarti berapa, Tin? 3.800. Jilbabnya? Enggak tahu, emak gue yang beli. Jilbab apa? Paris 15.000 lah. Jamnya. Banyak jadi dikasih swatch, dikasih adek gua, enggak tahu harganya. 1 juta lah. 1 juta lah swatch macam apa. Harganya 4 juta. 1 juta. Berarti berapa semuanya? 4 juta. Makasih ya, Kak Uci. BH-nya enggak BH. Morgan Spencer nih, boleh enggak BH nih, BH? Oh ya, gelang nih, belum gelang. Gelang berapa gelang? Gelang berapa rantai asli? Dari itu kan kapal. Berapa gelangnya ini, berapa? Enggak tahu. 14. Ini gram. Ini. 14 gram tuh, Tin. Enggak kuat hitung. Jangan pingsan. 14 kali 500.000. 7 juta. Ada berapa jadi totalnya? 11 juta. Ini gelang yang ini. Ini gelang kesehatan nih 2 juta. Ini batu asli tuh. BH dong, BH. BH, ya udah BH. Coba buka dulu semuanya. Ini BH. Ini udah. Jadi berapa, Tin? Woi, kabur lagi. Gimana sih ini? Yang 11 juta. Makasih ya, Kak Uci. Apa hubungannya? Halo, Mbak Vika. Boleh tau gak harga outfitnya berapa? Dari bawah sampai atas. Ntar kaget lagi. Kaget karena murah ya. Biar atas kamu senang. Iya. Sepatu merek apa? Sepatu ini dari Wakai. Berapa harganya dari Wakai? 1 juta. Diskon gak, Mbak? Diskonnya 700.000. Iya, diskonnya 700. Celana. Itu belinya pakai duit apa pakai apa, Mbak? Daun. Boleh minta? Keren ngutang. Celananya. Masih tanahnya dari Outfix. Harganya berapa, Mbak? 76.000. 76.000 berapa deh? 1.076.000. 1 juta kaos? Kaosnya jogger ya. Jogger Bali ya, 180.000. 180 sama jadi hijab 250 ya. Iya, hijab. Jamnya dari apa? Guess ya. Lagi tuh beli kasih tak 3 jutaan gitu. Diskon enggak, Mbak? Diskonnya 350.000. Dicicil. Jadi berapa? Dicicil lagi 3 bulan. Udah 2 juta. Iya. Jadi babnya dari sana 30.000. 2 juta 30.000. Tasnya dari apa sih, Bershka ya? Oh, Bershka. 400.000. Diskonnya 30.000. Jadi 2.200.000. Oke, gitu ya. Kacamata cuma dari Optik Melawai. 400.000. Diskon gak, Mbak? Enggak. 500.000. Iya, ada lagi, Mbak, ada yang mau disampaikan terakhir, Mbak? Belum. Makasih ya, Mbak. Jadi kayak gitu outfit kita. Jadi walaupun ada yang murahan gitu ya, ada yang 15.000-an, ada juga yang diskonan gitu ya, tapi tetap kita semuanya beli pakai uang sendiri, nggak pakai uang om. Uangnya insya Allah halal, kerja dari pagi sampai malam. Bagai kuda. Dan ingat, saudara-saudara, semua yang kita punya itu insya Allah akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan boleh beli jam baru, boleh beli sepatu baru, tapi yang penting tidak berlebihan. Dan dipastikan itu dipakai dari teman. Itu ya. Jangan lupa. Subscribe. Like, share, comment. Jangan juli. Share ke teman-teman kamu yang masih suka belanja. Kalau aku mah enggak.
Gak salah, kecuali kalau lagi ada diskon. Diskon aja masih gak mampu ya, Mbak.